Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua yang akan mengikuti program SPM ABI. Ibu Bapak PKLU GPIB yang terkasih, Dewan PKLU GPIB dengan program kerjanya tentang SPM ABI, maka yang bertugas malam ini untuk pembacaan Alkitab, Fredrika Luciana Latumairisa dari GPIB Jemaat Damai Sejahtera, Cilengsi, Bogor. Alkitab terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah atas kasih setianya sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami, Tuhan, agar kami layak melihat kuasamu dan kebesaranmu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-27 sampai dengan 31 yang menyatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan renungan SPU. Bersama Tuhan pasti bisa. Merasa takut wajar terjadi pada setiap orang. Ketakutan adalah bagian dari naluri alamiah manusia untuk bertahan hidup. Namun, bila rasa takut itu berlebihan, kita sering menyebutnya dengan istilah fobia. Itu kurang baik. Banyak cara orang mengatasi rasa takutnya. Ada yang dengan cara positif, ada juga dengan cara negatif, sampai menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri. Murid-murid Yesus merasa takut ketika mendengar ancaman imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka membawa rasa takut itu dalam gumul dan doa.
dalam doa, mereka meminta supaya diberikan keberanian untuk tetap tekun bersaksi tentang Yesus dan percaya pada janji-janji penyertaan Allah dalam pemberitaan kabar baik. Kata berani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Ini berarti bahwa ketika menghadapi kesulitan, bahaya, murid-murid memohon kekuatan dari Allah melalui doa. Roh Kudus yang akan menolong mereka melakukan tugas ini sehingga murid-murid tetap kuat dan teguh dalam iman kepada Yesus. Ketika kita berada dalam ancaman, kadang kita memiliki perasaan yang sama seperti murid-murid Yesus. Kadangkala kita dikendalikan oleh rasa takut dan cemas. Ketakutan dan kecemasan itu disebabkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Belajar dari murid-murid Yesus. Ketika mereka merasa takut dan tidak dapat mengendalikan keadaan atau kondisi yang mereka hadapi, mereka bawa hal tersebut ke dalam doa. Kesulitan dan kendala yang bermuara pada rasa takut dan keraguan tidak akan menjatuhkan kita selama kita masih memilih untuk tetap berjuang dan berusaha untuk terus bangkit dan mencoba lagi. Tentunya bersama dengan Tuhan, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Ibu Bapak PKLU se-GPIB, setelah kita mendengar pembacaan Alkitab dan renungan SBU, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang telah menjadi segala sesuatu bagi kami. Mampukanlah kami ya Allah, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sebagai Ibu Bapak PKLU se-GPIB, Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, agar kami dengan setia dapat mengikuti program SPM AI. Ya Allah yang kekal terus, berikanlah kepada kami semangat untuk hidup dalam persekutuan, saling bertolong-tolongan dalam kasih, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah keberadaan kami nyata sebagai suatu persekutuan yang berkenan kepada-Mu, bertumbuh dan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Allah yang kekal kudus, siapapun kami tidak luput dari pergumulan-pergumulan hidup. Kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, berikanlah pertolongan, berikanlah kepada kami harapan, karena kami yakin dan percaya sungguh Tuhan adalah penolong yang sejati bagi orang-orang beriman. Dewan PKLU GPIB kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka, kiranya Roh Kudus sajalah yang selalu menyertai mereka. Pakailah Dewan PKLU GPIB Tuhan Yesus
sebagai alat yang berfungsi dalam tangan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan, demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.